Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mengerjakan tugas ke-8. Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan diklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info video-video terbaru dari channel ini. Oke, kita lanjut saja. Tugas ke-8 yaitu memberikan subscribe pada channel Berbagi TV. Jadi silakan klik channel Berbagi TV dan klik tombol subscribe di sebelah kanan. Selanjutnya, memberikan like dan suka pada setiap video materi ke-8. Untuk materi ke-8, silakan dibuka dan klik tombol the like. Oke, selanjutnya adalah peserta mengupload video pembelajaran yang sudah jadi ke channel YouTube masing-masing. Mengerjakan tugas, jangan menuliskan komentar dan grup Facebook. Oke. Jadi untuk tugas ke-8 ini, kita akan mengekspor menjadi video dulu. Jadi kita buka aplikasi Filmora-nya, kemudian setelah itu kita ekspor. Ekspor dulu, dan setelah diekspor baru kita upload ke YouTube ya, channel YouTube. Dalam hal ini ke channel YouTube saya pribadi. Jadi bagaimana cara mengekspornya? Setelah kita fix video yang telah jadi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah masukkan semua. Nah, setelah fix dan selesai, kita klik tombol ekspor ya, tombol ekspor di menu bagian atas. Kemudian kita klik create video ya. Nah, setelah kita klik video, untuk kualitas yang bagus, untuk di lokal ya, kita pilih MP4. Dan resolusi 1920x1080. Ini kualitas dengan kualitas yang bagus ya, tapi dengan ukuran yang besar. Nah, untuk tugas kali ini, untuk meringankan beban upload ke YouTube, maka pilihan yang kami pilih adalah device. Kemudian kita pilih dengan ukuran yang sedikit menurun, tapi dengan ukuran file yang tidak terlalu besar ya. Kita pilih iPhone ya, iPhone, kemudian resolusi seperti ini saja, 1280x720, 30 fps, kemudian dengan ukuran file yang mengecil ya. Kemudian selanjutnya adalah apa yang kita perlu atur. Yang kita perlu atur adalah nama filenya. Jadi nama filenya di sini adalah hasil akhir video pembelajaran. Oke, boleh seperti itu. Kemudian setelah itu simpan di mana? Secara default akan tersimpan di My Document dan Wondershare serta output. Oke, untuk kali ini kita secara default saja, tidak usah diganti. Kemudian apalagi yang kita lakukan adalah kita klik tombol export. Tombol export di sebelah kanan ini ya. Kita klik tombol export. Oke. Untuk menu ini, persentase berhasil tidaknya ekspor ada di sini ya. Jadi ini sekarang sementara berjalan 5%, kurang lebih waktu yang dibutuhkan adalah 2 menit ya. 2 menit. Jadi ketika selesai, apa yang aplikasi inginkan? Apakah memberikan tanda suara? Atau boleh kita pilih yang lain? Apakah komputer dimatikan? Atau jangan lakukan, tidak melakukan sesuatu. Jadi kita boleh pilih seperti ini. Dari kalanya kita merender video berjam-jam. Nah, jika kita tinggalkan tidak masalah, kita boleh pilih shutdown komputer. Tapi untuk kali ini yang kita pilih adalah sound remaining saja secara defaultnya. Oke, 27%. Oke, untuk mempercepat videonya akan di pause ya, untuk mempercepat durasi video tugas. Jadi oke, sekarang sisa 30 detik ya, kurang lebih 30 detik. Sudah 80%, kurang lebih 80%, jadi tinggal sedikit lagi. Oke, sekedar saran saja, pada saat melakukan ekspor atau merender menjadi video, langkah baiknya aplikasi
atau kita tidak melakukan aktivitas lainnya pada laptop atau komputer atau perangkat kita. Oke, sudah selesai. Jadi, apa selanjutnya? Yang selanjutnya kita klik adalah di mana tersimpan. Jadi, kita boleh klik ini nih, Find Target. Jadi, maka akan mengarahkan Windows Explorer membuka folder tempat output video tadi, selain tersebut. Boleh kita lanjut ya. Setelah merender, langkah selanjutnya adalah mengupload ke channel YouTube. Nah, untuk mengupload ke channel YouTube, kita login dulu di akun YouTube kita, kemudian kita masuk ke channel kita. Oke, sekarang untuk menguploadnya kita klik tombol sebelah kanan ini, kemudian kita pilih tombol upload video. Nah, tarik dan lepas file video yang ingin diupload, atau kita boleh klik pilih file. Tapi untuk langkah ini yang kita lakukan adalah kita mendrag saja hasil video yang sudah kita buat ke dalam browser tadi, ya, di sini. Oke, kita lepas. Oke, sambil YouTube mengupload video, kita mengisi judul ya. Kita mengisi judul karena ini adalah hasil akhir ya. Jadi untuk judulnya hasil akhir video pembelajaran. Untuk deskripsinya adalah tugas ke 8 bagian B ya. Tugas 8 bagian B. Jadi hasil akhir dari video pembelajaran ini. Terus kemudian kita tambahkan thumbnail tugas 8 ini. Oke, tugas ke-8. Kemudian playlist, karena untuk channel saya bagi menjadi playlist tersendiri, Sabusana Filmora selesai, kemudian tidak untuk anak-anak. Kemudian kita jangan lupa kita salin link videonya. Kemudian klik berikutnya. Untuk ini kita lewati saja, klik berikutnya. Nah, klik publik ya. Klik publik. Kemudian kita klik publikasi. Oke, video sedang diupload. Video Anda sedang diupload dan akan menjadi publik setelah upload dan pemrosesan selesai. Biarkan tab browser ini terbuka hingga proses upload selesai. Jadi silakan sambil menunggu uploadan selesai, tab ini jangan ditutup ya. Ini jangan ditutup. Jadi kita tunggu hasil akhirnya ini. Mengupload satu dari satu, kurang lebih 2 menit tersisa hasil akhir video pembelajaran. Jadi 100%. Oke, jadi upload selesai, hasil akhir 100% diupload atau tanda benar. Jadi dalam hal ini uploadannya sudah selesai ya. Jadi untuk tugas ke-8 cukup sekian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.